demons cannot cross over onto our plane. But a single word can turn your favorite pleasure into your worst nightmare. Si tahu Temostium apertum. Si tahu Temostium apertum. The Sacred Triana harus rela menghentikan langkahnya di babak perempat final ajang America Got Talent 2018. Sejak menjadi peserta American Got Talent 2018, The Sacred Triana sudah berkali-kali menebar teror di depan para juri. Aksinya yang mendebarkan selalu bisa mencuri perhatian penonton. Bahkan, para juri pun sering dibuat takut dan melarikan diri dari panggung berkat aksinya yang tak terduga. Meski ilusionis tanah air ini berhasil menghadirkan ketakutan dan ilusi menakjubkan di panggung American Got Talent 2018, tetapi ia tetap tak berhasil lolos ke semifinal. Berikut 6 fakta The Sacred Triana yang menghebohkan American Got Talent. Dan Danny Bulu, stop! Helloing dunia ku, stop! Dada Frenca Bulu. 6. Arti nama. Manajer sekaligus konsultan ilusionis The Sacred Triana, Bo Vernon, mengungkapkan arti di balik nama The Sacred Triana. Menurut Bo, nama The Sacred yang berarti sakral, di Indonesia banyak dihubungkan dengan hal-hal mistis. The Sacred dalam bahasa Indonesia suci atau sakral, karena Triana banyak bermain berhubungan dengan hal-hal mistis supernatural, ungkap Bo. Untuk itulah, pihak Triana akhirnya menambahkan nama The Sacred di depan nama Triana. Namun ini kemudian dipatenkan ke hak atas kekayaan intelektual atau haki Indonesia agar mendapat kekuatan hukum. Hal itu mereka lakukan untuk membuat batasan bagi siapapun yang ingin meniru karakter pemenang Asian Got Talent 2 itu. Tak ada unsur mistis. Bo Vernon membantah adanya unsur mistis dalam atraksi yang dilakukan Triana dalam setiap penampilannya. Menurut Bo, unsur mistis yang ditampilkan adalah trik sulap yang telah dipikirkan oleh tim. Dia juga dikenal bizarre illusionist, salah satu jurusan yang ada di sulap. Menurut Bo, dalam sulap teknik yang digunakan Triana adalah teknik ilusi. Magician tugasnya memberikan ilusi penonton untuk merasakan apa yang ingin mereka rasakan. Sosok yang biasa. Sebagai salah satu pembuat karakter The Sacred Triana, pesulap Deddy Corbuzier mengungkap bagaimana sosok asli dari Triana. Dalam acara hitam putih yang dipadunya, Deddy mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari Triana adalah orang yang ramah dan mudah grogi. Triana sangat bertalenta, bisa memainkan karakter itu di atas panggung. Selain Deddy, Siska Armansyah, selaku produser The Next Mentalist juga turut mengungkap sosok asli perempuan bernama asli Maria Antoinette Triana Graharni. Triana adalah gadis biasa yang manis dan punya banyak keunikan, kata Siska Armansyah. 3. Dituding ikut sekte. The Sacred Triana punya kenangan talkshow yang dipandu Deddy Corbuzier. Bo Vernon mengatakan saat itu Triana terpaksa mengingkari kepribadiannya dengan bersikap terbuka dalam acara tersebut. Bo menerangkan, saat itu ada sebuah organisasi yang meminta acara tersebut agar Triana membuktikan bahwa dirinya bukan pengikut aliran penyembah setan dan mengancam keselamatan Triana. 2. Ikut American Got Talent. The Sacred Triana dan bonekanya, Triani mengaku bersemangat mengikuti audisi American Got Talent. Triani senang, Triani excited, kata Triana dalam sebuah wawancara. Manajer Triana, Bo Vernon, menjelaskan bahwa artisnya merasa semangat sekaligus gugup. Bo bercerita awal 2018 lalu pihaknya dihubungi oleh produser American Got Talent yang mengajak Triana untuk mengikuti audisi di Amerika. It's you. Take it. Dua kali bikin takut juri. Aksi The Sacred Triana di American Got Talent 2018 berhasil menimbulkan ketegangan di antara para juri, yakni Simon Cowell, Heidi Klum, dan Mel B, dan Howie Mandel. The Sacred Triana lolos audisi meskipun hanya mendapat 3 yes. Simon Cowell memberinya tanda silang. Ia dipanggil untuk mengikuti babak Jet Cut. Peserta babak ini adalah penampil pilihan juri.
mereka mendapat kesempatan menunjukkan aksi yang bisa meyakinkan juri untuk meloloskan mereka ke babak 36 besar. Pada babak jet cut, The Secret Rihanna mengajak teman khayalannya ke panggung seperti pada penampilan babak audisi. The Secret Rihanna berhasil membuat para juri khususnya Melby takut. Itulah 6 fakta Rihanna yang mengebohkan American Got Talent. Bagaimana menurutmu?